Halo guys, jumpa kembali dengan channel kita Iwan Jesu. Saat ini kita berada di Karanganyar. Ada pasar. Tapi ada yang lampunya udah mati toh. Jam berapa ya ini kok udah stop gitu guys. Ayo kita sini taram-taram. Dari mana? Enggak bu, udah muter-muter bu. Salam kenal bu, dari kita Iwan Jaya Solo. Dari mana bu? Dari Jaya. Oh, deket-deket sini aja ya bu. Lihat acara ini ulang tahun Karanganyar dan berapa tuh bu? Tadi kita baca-baca atau bener ya, 74. Mungkin ya bu. Oh iya. Ya bu, makasih handphonenya bu. Kita jalan lagi yuk guys, sini salam. Ayo guys, ini ada promo dari Bank Jateng juga. Tarik plus stan Bank Jateng dari BKJ Jateng juga ada di sini. Ini stan kuliner guys, ada macam-macam kuliner, makanan kering buat anak-anaknya. Silakan belanja di sini ya guys. Lagi kita, oh ini udah lampunya mati atau udah mau tutup? Ah ini guys, ini besok malam minggu rame banget ini guys. Malam minggu rame, mungkin kita nggak bisa ngevlog gini, mungkin susuan jalannya miring-miring gini ya. Nah, ini ada stand fashion ini guys, sama dengan kita. Tarang-tarang. Tahu-tahu ada yang kenal. Laris, ini ada stand Bali juga. Ada cincin. Terus ini di sana apa mas ini? Ini jenisnya apa? Oh Mona Lisa, model Mona Lisa ini guys. Ini model Mona Lisa. Ya, ini juga model Mona Lisa. Ada stand baju, stand kuliner, dan di domisili sini standnya didominasi, didominasi banyakan kulinernya guys. Dari itu juga ada ini ada kuliner lagi. Kalau lampunya mati mbak, apa? Oh, coba tangga nih mbak, nggak bisa. Oh iya, 5. Kita beli minumannya. 13.000 dapat 5. 5 apa mbak? 5 aja. Oh, kita beli air mineralnya aja. Boleh. Mineralnya aja. Wow, ya nggak apa-apa. Oh iya, masuk vlog kita ya. Salam kenal ya dari kita Iwan Jaya Solo. Apa ini? Apa mbak? Formanga ya mbak. Mahasiswa Karanganyar. Oh, saya kira tadi sales toh. Sales makanan apa itu ya? Formanga. Satu, dua mbak. Sama mami itu maminya. Oh, mami juga beli minuman nih. Kita juga beli minuman. Ya beli nanti kasih. Oh, yang dingin? Ayah sapi. Oh, yang dingin apa yang biasa? Ya, dingin. Ini apa mati? Enggak dingin banget itu. Mondo-mondo gitu ada yang baru dimasukin. Nah, ini aja mbak, jangan. Oh, iya. Soalnya kalau dingin-dingin takutnya ini loh. Perutnya ini baru. Oh iya, dari forum kom. Fakultas apa? Campur. Selamat ya, ini baik Karanganyar juga tapi yang luar, yang dari luar ada. Oh dari Semarang. Salam kenal ya mas, dari kita Iwan Jaya Solo. Ya dengan Bujuk ini mbak, teman mbak, saudara ya mbak. Tujuannya apa mbak ini kalau kita itu tadi? Sponsor buat acara kita. Di sini acara apa itu ya? Ada acara lagi guys, nanti kita disuruh sini ngevlog lagi ya guys. Iya, nah, sama tanggal 16 kira-kira tanggal 16 ya. Oke, acara apa itu mbak tadi? Festival seni jatuh. Oh guys, festival seni. Kalau nanti besok acaranya apa mbak? Sabtu minggu biar pemirsa Iwan Jaya tahu. Oh, acaranya lomba sepeda itu lomba olahraga.
terus nari. Nari ada tadi. Tadi nari pembukaan aja. Tak pause dulu ya guys ini ya. Nah, dari kita Iwan dari Solo, asiknya Solo. Nanti kalau mau mampir ke Pasar Klewer, kita grosir jin murah Pasar Klewer. Kalau istri YouTube-nya grosir jin Iwan Jaya grosir, kalau kita Iwan Jaya Solo. Kerjasama nanti di kita subscribe-nya ya. Terima kasih. Aduh yang laris dan misi buat visi misinya sukses. Amin. Makasih. Ya, dadah. Oke guys, kita jalan ke sini lagi. Ini loh isinya. Beli apa, Mas? Beli madu. Oh, beli madu, guys. Madu apa ini, Bu? Abon cerdas. Oh. Ini, guys. Ada madu. Belinya madu buat stand. Fungsi dari madu itu apa, Mbak? Salam kenal dulu dari Anjay Solo. Dari mana, Pak? Dari Solo, ya. Fungsi dari madu itu apa, Mbak? Cerdas. Oh, bikin cerdas. Terus selain itu? Bikin sehat. Bikin sehat. Wah, bikin cantik lagi. Ya. Dengan Mbak Sinten, nih? Mbak Laras. Dari Karanganyar. Oh, Karanganyar, oke, ya. Fakultas apa, Mbak? Fakultas Pertanian. UNS. Oh, ini mantan juga UNS. Wah. Alami jalan-jalan, tapi udah uang lulusan 2002. Kok diicipin semua, Mas? Oh, diicipin. Padahal udah berapa botol itu? Oh, dua, ada 50 botol itu. Berapa rasa, Mbak? Ya dikasih jelasin sama pemirsa Iwan Jaya, sama tahu ada yang mau pesan. Punya pesanan juga ya, Mbak? Ini ada. Ada. Ini ada. Ada. IG-nya apa, Mbak? IG-nya di saya itu, Mbak. Oh, enggak apa-apa, nanti biar pesan para pemirsa Iwan Jaya Solo pesan madu sama Mbak E. Oh, iya. IG-nya atas nama? Wardani Laras. Wardani Laras. Iya. Kalau Facebook-nya? Facebook-nya, Mbak. Enggak ada. Enggak usah, Mbak. Oh, yang IG aja ya, Instagram aja. Wardani Laras ya. Oh, niku monggo para pemirsa Iwan Jaya Solo, silakan ke mbaknya ini pesen dengan mengetik ya, Mbak. Wardani Laras di IG. Sekalian di follow ya. Follow-nya udah banyak. Nanti tambah, siapa tahu pulang nanti tambah, Mbak. Yang keluar di YouTube kita. Ya. Selain itu jualan abon nila. Gimana? Selai kayak jambu. Ya nggak apa-apa, penting seneng bisa bermanfaat. Di samping madu itu kan buat kesehatan, guys. Kita berhenti dulu di sini ya. Tuh guys, tadi udah beli belanja di Mbak E. Kita jalan lagi guys, ini guys. Ada Mbok Trimo juga ada. Itu guys, tuh. Komplit poin kulinernya banyak. Ada sepeda. Sepeda kuroda 3. Genuine produk dari Honda ya guys. Kita promosi ya. Nanti, nah ini fashion juga ada guys. Ini fashion baju anak juga ada. Oh, ini lampunya mati guys. Oh, listriknya anu, mungkin anu telat kok ya. Halo, ini juga kuliner nih guys. Ini sedang nantarok gitu guys. Oh, bagus. Tara, jalan lagi, pokoknya kita menyusuri ya, berkeliling sini. Ini ada bakul durian ini guys. Durian annya ini bisa, kalau durinya nggak mau. Nah, durian ini ada jusnya, jus durian. Ini malah saya kurang pula yang biasa nih apa selawe. Oh iya ya, kayak di Pojosongo ini mah. Yuk jalan lagi guys. Nah, ya.
kita dari aromanya itu enak guys, apalagi nanti beli. Tapi kita udah beli ini minuman banyak. Oh, ini lihat ini di bawah. Ya, model karya seni dari daun itu guys, dikasih warna. Ya, sambil ngomong itu gue. Nah, ini juga ada kudung-kudung. Jember-jember itu semi busro. Halo mas, ini besok ada ikut lomba mas. Salam kenal dulu ya, mas dari Solo. Ade dari Karanganyar. Ade dari Karanganyar, wah ya bintang tamu, bintang tamunya sini loh. Tuan rumahnya ya malah ya. Tuan rumah. Oh ada acara ini jual fashion ya. Nah, ini merchandise-nya dari teman-teman Karanganyar. Oh skateboardnya. Ya. Oh kemarin kita pernah lihat rencana latihan lo malam minggu itu ya. Malam di selatan kan. Wah. Ini merchandise-nya. Ikuti berapa peserta mas yang skateboard? Skateboard kurang lebih kalau pesertanya nggak tahu ya, cuman dari luarnya sekitaran 7 negara. Banyak sekali ya. Pernah nih guys satu negara. Belum satu negara. Timur paling dekat mas. Yang paling dekat dari Malaysia. Malaysia. Nah, nanti yang inginnya apanya mas? Kalau dalam lomba skateboard? Ya skillnya terus yang riding di obstacle-nya skateboard itu. Ketepatan waktu juga ada ya? Iya, setiap skateboarder ada estimasi waktunya. Jadi ketika mulai pertandingan ada sekitar 35 detik lah. Oh, 35 detik ya. Ada latihannya berapa minggu ya mas? Bulan malam ya. Cuma dihitung dalam waktu hitungan 30 detik ya. Iya. Ya tapi ya itu nanti kalau bisa saya support di kotaku jadi tuan rumah, jadi juara juga. Wah, amin. Ini booknya tadi apa namanya? Karanganyar Skateboard. Oh, Karanganyar Skateboard. Sukses selalu ya buat Karanganyar Skateboard. Salam kenal dari kita Iwan Solo. Oke, kita lanjutin dari dalam sana ya Mas. Terima kasih. Kita dapat info dan berkenalan dengan Anda. Masuk ke YouTube apa ya? Oke. Iwan Solo. Kalau boleh ya saya jalan grosir juga. Istriku. Terima kasih Mas. Monggo. Ayo guys. Itu tadi dari Mas jalan-jalan dapat info. Itu besok lombanya itu dinilai dari skill, dari apa itu skill, terus dari teknik-tekniknya itu nanti dinilai dan itu. Halo Mbak, halo, salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Rame gak Mbak? Ini tuh besok kayaknya rame ya, baru malam pertama. Ini Mbak cabang mana nih Mbak? Kacau Mbak di samping ini, selain di sini. Ada di BDS atau ya, di Papahan. Oh, Papahan, bagi pemirsa Iwan Jaya dan para warga Karanganyar mau belanja kudung-kudung ke tokonya Mbaknya namanya apa? Tokonya Hijab Karanganyar. Ada Instagramnya @hijab_karanganyar. Oh, nanti di follow ya sekalian belanja. Nomor WA-nya juga ada. Ada. Oh, nanti di Instagramnya itu ya. Iya. Ya, itu ya. Para pemirsa Iwan Jaya yang setia, silakan berkunjung ke tempatnya Mbak ini belanja di Larisi ya. Iya. Tempatnya modelnya tiap minggu ada model baru ya. Ada. Sendiri jadi pencapaian model juga. Oke ya, terima kasih ya Mbak. Salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Jangan kalau boleh kita sambutannya. Iya. Iwan Jaya Grosir. Iya. Halo Mbak, matur nuwun. Yo guys, ini jalan lagi. Ini ada jualan boneka juga. Halo Mbak. Sudah kali hari ya belum Mbak. Boneka apa ini Mbak namanya? Oh, maskotnya Karanganyar guys. Ini boneka apa Mbak model? Burung apa ini guys? Kalau yang tahu tolong ditulis di kolom deskripsi di bawahnya itu ya guys. Burung apa? Kita juga baru kenal. Burung fisik, burung muri. Bagus loh guys. Besok kalau kesini yang punya anak kecil dilarisi sama mbaknya. Harganya berapa tuh mbak? Tahu. Harganya 100.000 kalau ambil buat di korting ya. Oh ya boleh. Terima kasih mbak. Terima kasih mbak. Salam kenal dari kita warga ya. Ini namanya apa mbak?
Oh, dari Mempora ya. Salam sukses buat Mempora ini. Enggak, tadi itu ateknya itu sedikit lama kau pertama. Oke, IG-nya ada enggak? Ya nanti kalau ada yang mau pesen bisa dipesen ini para pemirsa ya Solo. Oh, yang itu. Nanti all shop itu ya. Bisa kita deketin ya. Nah, ini ya. Ini bisa baca sendiri ya. Si underscore official ini paling baca sendiri deh. Kita soalnya ilat-ilat Jawa nih guys, jadi rada lunyu. Ya guys, udah gitu gitu dulu ya guys, kita lanjutin perjalanan kita jalan-jalan ye. Nah, kekarangannya tuh burung apa, bebek apa, Pak? Enggak tahu lah, ini banyak juga enggak tahu. Ini orang dari Menpora tahunya seperti ini. Itu namanya burung apa? Burung apa, Kak? Burung nuri aja. Ini bonekanya tadi di utap itu gede. Iya, itu punya negara. Diikuti berapa negara? 12 ya? 17 berapa? Tadi ada sana. Iya. Oh, dari bonekanya kecil ya, kecil kan. Tapi punya yang gede. Nah, historisnya juga. Ada gambar yang di situ toh? Yang patung itu apa? Iya. Yang kayak baju di pasaran ya. Adanya di sini toh. Iya, antara ini saja. Jadi ini merchandise-nya cuma ini kok, guys. Aja besok enggak ada lagi. Enggak ada. Lain di pembahasannya. Lebih awet ini daripada uangnya tadi. Rp100.000 loh, guys. Bisa silakan. Ini satu lah buat promo. Buat promo lo, guys. Itu tadi pun yang tamu dari itu semua dapat memang. Dapat sesat. Khusus tamu. Tapi datangnya dari sana lo, Jakarta dari Mempora, dari Mempora. Satu buat kenangan. Satu lah buat kenangan. Ini pas hari Jumat lah. Jumat berkah ini ya. Amin. Dapat berkah ya. Harusnya ini ada kemasan lah. Ada yang ukuran XL enggak ini? Tadinya harusnya gitu. Oh, nanti biar tak keloni. Iya. Iya. Ini bagus modelnya. Tapi perdana toh. Oh, ini guys. Sebenarnya ini mah bonekanya yang ya kita belanjain satu ya guys buat kenang-kenangan di rumah. Oh iya iya iya. Tadi foto-foto sana. Iya satu lah. Saya ikhlasin. Nah, sana ada tuh saya ikhlasin ada kotaknya itu tadi. Bukan itu. Tadi yang tamu juga dapat yang apa ya Pak? Yang hadir itu dapat iya. Satu, dapat empat. Oh, jadi kan beli satu ya bu, buat kenangan. Dua gratis satunya. Wah, wow. Kita ambil dulu ya satu ya. Oke, makasih teh. Oh ya kita lanjut. Pelang-pelang berapa? 74. Berapa kalau yang kali ini? Oh tapi ulang tahunnya berapa nggak tahu ya. Nggak tahu. Wah kita tiba tadi ngomong ke 74 nih. Maaf ya para pemirsa yang jaya ya. Salah ya. Takut salah. Mohon dimaafkan kalau soalnya kita nggak tahu. Kita ini pesertanya juga ya kurang itu deh. Nanti kita tanyain ya. Yang bersangkutan. Oke terima kasih ya Bu. Salam kenal dari kita Ilan Jaya Solo. Terima kasih ya Kak. Ilan Jaya Grosir. Jangan kalau boleh minta subscribe-nya. Ini mbaknya emang sudah terus, ini kita emang foto foto gimana? Oke, kita pause dulu ya guys, kita minta foto ini. Ya makasih ya Bu, thank you. Jadi kita jalan lagi guys, ini tadi udah jalan-jalan dan buat kenang-kenangan sama Hani tak beliin boneka ini, boneka maskot banggain orang-orangannya di desa juga. Oke guys, kita akhiri di sini ya guys.
saya ucapkan banyak terima kasihnya kepada para pemirsa Iwan Jaya Solo yang senantiasa selalu stay tune dan mengikuti video kita ini guys. Semoga dengan ada acara ini para pemirsa terhibur dan menikmati apa yang saya sajikan. Oke, sekian dari kita. Thank you very much for your attention. Saya Iwan Jaya Solo dan jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.